Satu soalan yang lain, semalam Muhyiddin dia defend Karmaine. Dia cakap itu syukur adalah amalan orang Islam yang tak kira mana-mana di either you sakit ke you poor ke dia cakap bersyukur. So dia tolong dia tak untuk bounce back itu kelapa sawit menurun lah boleh. Saya terkilan dengan kenyataan calon PRK Tanjung Piai dari Bersatu yang mengatakan bahawa minta pekebun kecil bersyukur kerana harga RM270 apa nak lagi orang kampung dan sepatutnya bersyukur. Tapi konteks beliau menyebut ayat ini saya dah baca daripada body language memang tak kena. Ini memberi satu gambaran bahawa calon ni tidak tahu. Susah, hidup begitu susah dalam kalangan golongan apa pesawat apa di penanam kelapa sawit. Ini adalah satu hakikat. Kalau dia tahu, dia tak akan cakap perkara ini. Bersyukur ni kalau dia nak buat satu interpretasi sebegitu untuk mencari apa ni jalan keluar bagi calon, saya rasa hampalah terpulang kepada rakyat, tapi saya rasa rakyat tahu maksud calon ini sebenarnya ialah apa kamu nak lagi kalau sudah harga RM270. Itu adalah penerimaan masyarakat luar bandar. Siapa saja, kamu harus bersyukur. Maksud dia apa? Jangan komplain banyak. Bersyukur saja. Itulah. Biasanya, saya dilahirkan di kampung Melayu, saya tahulah kamu ni sepatutnya bersyukur. Saya bagi satu lagi senario. Dulu apabila kita jadi kerajaan, apabila dalam mana-mana keadaan sekalipun kita kata rakyat sepatutnya bersyukur. Okey, kerana kerajaan bagi ini, bagi itu. Reaksi daripada pihak pembangkang pada masa itu apa? Wah, setiap kali suruh kita berterima kasih kepada kerajaan. Masa itu mereka faham pula maksud bersyukur ni ada lain macam. Sekarang apabila mereka jadi kerajaan, bila sebut bersyukur tu, okey dihalalkan. Saya pun tak tahulah. Ini yang saya dapati mereka ni tak konsisten. Dulu jadi pembangkang lain, sekarang jadi kerajaan lain.